Selamat pagi traders, dengan saya lagi Go Kian Jun dari BTS. Oke, kali ini kita bahas pair Australian Dollars versus USD ya. Nah, kita langsung aja ke A1-nya. Oke, kita marking dulu. Harga masih sideways ya di sini terlihat. Beberapa kali tak bisa menembus area-area ini. Kita bisa gunakan technical dua garis biru. Nah, sini udah terlihat ya. Oke, jadi kita tunggu harga breakout yang mana dulu. Ketika breakout atas di 066125, maka bisa open posisi buy. Stop loss-nya di 0,65970. Ya. Dan ketika harga breakout bawah di 0,65970, maka kita akan open posisi sell dengan stop loss di 0,66125 dengan risk and reward 1:1 aja. Jadi untuk memperoleh profit tidak harus susah, tidak harus sulit, dan kita harus mumet dulu. Jadi dengan cara yang sederhana aja, dengan teknikal yang sederhana, udah bisa meraih profit. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tinggalkan komentar. Dan kalau ada yang request pair apa yang ingin di bahas, boleh silakan request saja, kita akan sama-sama bahas di sesi yang selanjutnya. Oke, terima kasih, ini dari saya, semoga bermanfaat dan dapat meraih profit bersamaan. Terima kasih, selamat siang dan salam profit.